Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jaya. Kenalkan, nama saya Teguh Maulana Dapa dari cabang olahraga tinju Aceh, tim Pladapon Aceh Sumut tahun 2024. Nah, untuk pertama saya mengenalkan tentang tinju. Tinju bagi saya itu pelampiasan, kegembiraan, hobi, juga kebutuhan bagi saya. Juga saya di sini mempertaruhkan segalanya di atas ring. Itu moto saya sebagai petarung. Kemudian perjalanan saya di tinju, saya memulai latihan tinju dari usia SMA. SMA kelas 2 SMA saya pindah ke Aceh ini bersekolah. Kemudian saya lihat ada latihan tinju dulu Aceh Besar, masih latihan di lapangan Yasdam Nesu. Saya bergabung dengan beliau, Pak Din Jauhari. Dari situlah saya mengenal olahraga tinju. Sebelum saya mengenal tinju, itu hidup saya dari kecil juga sudah keras, terutama seperti tinju ada baku hantam atau pukul. Bahwa ada olahraga yang betul-betul ada seni bertarung, berlawanan, juga bisa berprestasi dan menghasilkan, ada harapan untuk ke depan. Kemudian saya bergabung, saya memulai karir, berlatih, hingga saya sampai saat ini mengikuti event-event ke depan seperti kejuaraan nasional. Saya juga pernah mendapat juara untuk persiapan PON Aceh Sumut tahun 2024. Nah, di kelas berapa nih Bang untuk pertandingannya? Untuk pertandingan saya biasa main di kelas 80 kg, itu di kelas berat ringan atau menengah berat. Ya, kalau saya anak pertama dari 4 bersaudara. Itu ayah saya juga seorang tentara. Saya memang dibesarkan secara keras ya, karena kami anak militer. Kemudian ya dukungan orang tua lah yang membawa saya juga berada di sini. Untuk Aceh Besar, daerah saya sekarang ini, saya selalu mendapatkan medali emas di kejuaraan daerah. Kemudian di nasional saya mendapatkan perak di tahun 2022 kemarin. Dan yang di kejuril baru ini, alhamdulillah saya baru bawa pulang perunggu untuk Aceh. Kemudian target ke depan, ini masih ada kejuaraan nasional selanjutnya saya ikuti sebelum diselenggarakan PON 2024. Kalau untuk lawan ya, saya berlatih keras. Dengan berlatih saya pede untuk melawan seseorang atau di tinju ini kan ada sudut merah, sudut biru, atau lawan yang berlawanan. Jadi saya kalau sudah latihan keras, saya tidak merasa takut ataupun apapun itu. Yang saya pikirkan hanya strategi untuk melawan dia bagaimana. Strategi. Kalau target KO itu ada sendiri bagi saya. Berarti saya punya strategi ya Bang ya? Iya, punya strategi. Tinju ini bukan hanya baku hantam, tapi juga menggunakan skill. Di situ ada kemampuan kita dari kelincahan, kekuatan, juga fisik, mental. Jadi dipadukan semua, kita mempunyai strategi. Karena kan lawan kita juga latihan seperti kita. Dan tujuan kita ya satu, bagaimana saya lebih baik dari dia. Baik dari latihan maupun bertanding.
Untuk menjadi petinju yang handal, harus tetap semangat berlatih. Ya, untuk olahraga tinju ini yang terutama itu yang diperlukan adalah disiplin. Disiplin dalam latihan, selain berlatih, juga ada yang namanya menjaga pola makan, pola istirahat, dan juga menjaga tubuh tetap fit, terutama berat badan. Itu di tinju, di pertandingan itu namanya kelas. Ada kelas ringan, kelas berat, kelas menengah, kelas layang, kelas bantam, itu masing-masing kelas harus dijaga untuk pertandingan. Jadi dari mulai latihan ini, kita sebagai atlet biasanya sudah mulai menjaga berat badan tetap fit, agar bisa mempersiapkan sebelum pertandingan. Ring tinju tempat mana ada lawan yang berlawanan. Lawan tidak boleh dianggap remeh, tetapi tidak boleh juga ditakuti. Maka disinilah aksi kami petarung. Kami akan bernari, kami akan bermain di atas ring. Nikmatilah pertunjukan kami. Oke, bukan seekor singa yang besar di hutan, tapi seekor gajah. Kenapa raja seekor singa bisa menjadi raja? Itu adalah suatu pertanyaan yang besar. Sama seperti dunia tinju, bukan ukuran berat badan, juga bukan postur yang besar, tetapi mental yang kuat dalam berlatih maupun bertarung. Salam dunia tinju.